Selamat datang kembali Sobat Kreatif di acara Talk Talk Dare. Yuk ah, berani gak? Nah, di episode ini gue bakal nge-challenge sama pada episode sebelumnya, tapi dengan rasa yang berbeda. Dan di sini gue juga lagi ada di Setu Mangga Bolong untuk ngecari orang yang bisa nyelesain misi ini. Apakah orang itu dapat nyelesain misi ini? Pantengin terus Talk Talk Dare. Yuk ah, berani gak? See you! Hai kak, selamat siang kak. Boleh kenalan gak namanya siapa? Dari mana ya? Gue dari Polimedia TV, gue lagi buat konten. Boleh gak sih kak, bareng sama kakak? Lu gak kenalan sama dia mas, makasih ya mas. Oke, makasih ya kak. Yeah. Yah, orang yang gak bisa guys, yuk cari lagi yuk. Yuk ke tempat. Siapa ya? Itu ada orang itu. Tuh. Selamat siang mas. Siang. Saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh nih. Oke. Oke. Saya boleh duduk nggak ya? Boleh ya. Sebelumnya saya boleh tahu nggak sih namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama gue sih Roni. Uh-huh. Dari tadi di sini aja sih ngeliatin orang mancing. Maksudnya dari asal contoh kayak dari Sukabumi gitu. Enggak nih, gua asli sini. Iya, aslinya. Oke, siap. Oke, kenalin, nah nama gua Munte dan di sini gua sama tim kru lagi buat konten untuk Polimedia TV. Nah, jadi ada sih gua pengen nge-challenge Mas. Mas bersedia enggak sebelumnya untuk ditantang? Wah, kayaknya seru sih. Seru. Oke. Misinya ada sini bentar. Oke. Misinya itu ada beberapa, jadi pertama itu Mas harus beli makanan sesuai budget yang udah saya tentuin. Kemudian Mas harus beli makanannya itu minimal harus 200 langkah. Mas ngerti maksudnya? 200 langkah artinya kayak Mas beli ke warung tapi langkahnya harus 200 langkah. Nah, jadi nanti Mas beli makanan harus 2 porsi. Untuk 2 porsi dengan budget yang udah saya tentuin. Gimana sebelumnya? Mas bersedia nggak? Sedia. Oke. Jadi nama konten saya ini namanya Talk Talk Dare. Ada tagline-nya loh. Tagline-nya itu yuk ah berani nggak? Jadi kontennya seru. Makanya saya mau menantang Mas untuk nyelesain misi ini. Mas gimana? Berani nggak? Sebenarnya sih ada hadiah ini. Kalau hadiah mah ada, pasti ada. Ada hadiah, tapi nanti di terakhir. Wah, tapi Mas harus nyelesain misi dulu gimana? Mas bersedia nggak? Deal nggak? Deal. Oke. Guys, kali ini gue udah dapet orang untuk nyelesain misi ini. Jadi tunggu apa lagi? Saksikan terus Talk Talk Dare. Yuk ah, berani enggak? Oke, Sobat Kreatif. Jadi kali ini Mas Roni udah nerima tantangan untuk nyelesain misi yang udah gue beriin tadi. Jadi kali ini jadi kali ini Mas harus beli makanan sesuai budgetnya udah gue tentuin ini. Budgetnya dan Mas beli makanannya bukan cuma beli tapi harus ngevlog. Jadi guys di sini kameranya. Mas beli makanan sambil ngevlog. Paham? Dan ingat tadi minimal Mas harus beli itu di warung 200 langkah. Jadi nanti gue pantau langkah Mas minimal 200 langkah ya. Gimana? Bersedia? Sedia. Deal. Kecil. Oke, semangat. Yuk. Guys, pantengin terus di Talk Talk Dare. Yuk ah, berani enggak? Dadah. Asik, ada urai ayam. Sini kali. Bubur ayam nih bang, 2. Dibungkus ya? Depan muka gua. A few moments later. Wah, isinya dikit banget. Kacau, mah. Berapa jenis ini, bang? Tuh.
Dari yang. Ya jadi guys, sudah beli makan, tinggal makannya doang nih. Kemudian aja gue makannya masih kuat lah perut gue. Dan gue susah. Aduh. Ini, kaki gue udah pegel banget nih, jalan 200 langkah. Aduh, aduh. Dapat sisa, cuman 4.000. Kurang. Ya, oke guys, nih udah beli makan. Nah, kita cari munte lagi nih. Hostnya hilang lagi. Dadah. Gimana? Cinta? Oh, okay. Ya, jadi matiin dulu dong, matiin dulu. Selesai kan? Sudah. Kita dong dulu. Mana ya? Bebas sama duduk mana situ. Gimana? Jadi gua enggak tahu yang lu titipin tuh duitnya sangat sedikit. Kan udah gua bilang. gua harus beli makanan dengan budget segitu. Jadi gua dua beli 2 porsi. Gua beli 2 bubur. Apa aja lu beli nih? 2 porsi bubur ayam. Oke. Okay. Nah, kerupuk-kerupuknya. Porsi berapa bubur ayam kalau gua boleh tahu? Porsi 7.000. Oke, 14. Ini teh manisnya? Teh manis dingin kan? Es teh manis dingin. Oke, berapa? Teh manis dingin. Berapa? 10.000. Oke, 17. 17 kali 2. Lebih kan? Gua aja bingung. Terus sekarang sisanya berapa? Pokoknya sisanya 4.000 deh. Nah, kan udah gua bilang lu harus habisin semua uang yang udah gua kasih. Mau tinggal 4.000 lagi kan? Habisin sekarang. Gue gak mau tahu lu beli sampai benar-benar kosong. Ya. Tapi harus 2 porsi. Oke, mulai dari sekarang. Beli lagi, come on. Oke. Okay. Oke, semangat. 4.000 suruh itu. Dihabisin. Wah, kita lihat. Papeda. Bang, beli papedanya satunya berapaan? 1.000. Oh iya. Beli 4 deh bang ya. 20 minutes later. Sobat kreatif, sekarang Roni udah beli semua makanan sesuai budget yang udah gua kasih. Sekarang dia bakal pergi ke alamat yang tadi gua udah kasih. Pantengin terus channel ini di Tok Tok Der. Yo ah, berani gak? Dadah. Ya jadi guys, ya kita lagi nyari kontrakan nih buat makan bareng. Mabar. Ini. Tapi bukan yang kayak gini. Alamatnya beda. Alamatnya bukan di gang. Oke guys, jadi sekarang Roni lagi nyari kontrakannya. Kita lihat apakah dia berhasil. Kayaknya hampir berhasil. Coba kita lihat. Yuk. Terima Bos Putri. Bukan. Dikontrakan. Tapi alamatnya bukan di gang nih. Itu juga dikunci. Nah, bukan. Sekarang gue udah nyampe jalan raya nih, belum nemu-nemu juga. Aduh. Lihat nih. Jalan Muhammad Kafi 2, nomor 30. Ini kali ya?
Iya, terima kasih. Oke, dia berhasil tahu kosannya, tapi dia kayaknya kita nggak tahu dia bakal cari kosan yang mana. So, check it out, come on, come on. Assalamualaikum. Iya. Siapa ya? Ini gua tadi dapat tantangan dari Polimedia TV. Ya, ini alamatnya katanya ditulisnya di sini alamatnya. Boleh lihat alamatnya enggak? Bentar. Pecek lagi. Iya sih benar ini alamat gue. Oh, berarti benar. Oh, ya udah. Saya masuk dulu. Kok sepi sih? Apanya sepi? Barangnya. Oh, kirain. Aduh, langsung aja kali ya. HP nih, langsung apa nih? Ini. Makan. Oh, makan. Bilang dong, ini apa nih? Ntar dulu. Kok udah makan aja sih? Kita kan belum kenal. Oh iya, belum kenal, bener juga. Iya, nama gue Michael. Biasanya dipanggil Roni. Oke, Roni ya gue panggil ya. Oke, Salsa Bulah. Panggilannya? Lah. Terserah lu mau panggil Salsa, mau panggil Bulah. Panggil saya, sayang ini. Boleh gak? Aduh. Aduh, kelamaan gitu kan. Aduh. Udah makan. Ini boleh nih, gue makan nih. Boleh. Yakin lu mau ngasih gue? Tapi ada aturannya di sini. Apa tuh? Jadi yang punya gue suapin ke lu, lu suapin ke apa? Iya, modus sih itu. Kok lu bisa tahu alamat gue sih? Kan dikasih. Dari? Dari itu, timnya. Oh. Muntai. Oh, oke. Okay. Wih, banyak juga ya ayamnya. Ini lu serius nih? Yakin buat gue? Yakin. Ah, bisa. Gue enggak nyolong kok tuh, tenang aja. Kirain kan lu tiba-tiba nyolong gitu. Lu emang biasa makan bubur Cina ya? Bubur Cina kan enggak pakai kuah. Oh iya, bener ya. Iya. Aduh, untung lu ingetin. Emang lu cowok-cowok peka gitu ya? Iya. Yang lain juga bilang gitu, kok. Gila nih gue. Aduh susah nih, kamu mau gak tolong bukain? Mau dong. Ini sendok cuma satu ya? Ini oh, iya. Cuy. Makasih ya. Ini. Tuangin juga. Oh, iya. Udah terlanjur. Manja ya? Iya dong, kan cewek mau manja. Kamu suka gak cewek-cewek manja? Suka dong. Oke. Okay. Apalagi kalau sama-sama manja. Aduh. Aduh. Mucin banget sih. Kamu kok bisa tiba-tiba beliin ini juga? Terus tiba-tiba datang juga ke rumah aku, itu gimana tuh? Ya jadi kan gue dapet challenge tuh. Ditantang lo tuh sama Polimedia TV. Oh, kena challenge nih. Lu ngekos di sini? Iya, gue ngekos di sini. Emang iya, gue juga baru pindah. Maksudnya gue baru pindah ke kosan ini, gue baru ngekos gitu loh. Pantes masih sepi. Oh, sepi. Apa nih? Barangnya. Oh kok diulang iya, lagi barangnya. Sih? Emang kuliah di mana sekarang? Gue kuliah di UI. Iya. Lu di mana? Ya, di kampus yang... Gue nganggur sih sebenarnya. Oh, lu nganggur? Ya ampun, kasian banget. Terus kesibukannya ngapain dong? Itu kan kesibukannya sehari-hari ke situ. Iya, ke situ tuh ngapain? Nyari mancing. Makan. Ikan ya dapat ikan gitu. Kok kelihatannya gue kayak orang susah banget. Terus selain ke situ, maksudnya kamu juga kerja atau gimana gitu? Udah aku kamu nih baru kenal juga. Oh iya. Ya jadi aku ke bawah kan. Ya enggak apa-apa dong, aku kamu kan enggak selalu sama pacar. Oh iya. Enggak sih. Tapi, kamu nih yang baper. Aduh. Yo, what is up? Yo. Hai. Yo, yo. Ini yo, apa yo, nih? Ini siapa nih? Yo, yo, yo. Ini siapa yang ngundang? Ini siapa dong? Yo, gua pakai anjing. Sini. Ya, ya, boleh. Serong. Oke, okay. Boleh. Eh, makan nih. Ya, makan. Gua
gue udah kayaknya tau. Dari tadi tau nggak? Apa tuh? Gue mantau kalian berdua dari luar. Gue liat kayak, ini berdua ngapain? Gitu di dalam. Hujan ya kan? Aduh. Ngapain? Gini-gini. Ngapain tuh? Iya ya. Wah. Ngeri nih. Apalagi wah. Roni. Wah. Ngapain nih dia? Entah. Oh ya, by the way. Gimana? Gue mau gimana lah pokoknya tentang keseruan channel sini. Gue mau lo. Ya. Jawaban dari lu, Pam. Serunya sih jadi kenal orang baru. Grogi kan gue. Lu ganggu sih, main-main masuk aja. Iya nih, tiba-tiba kan kayak timingnya enggak. Iya, terus gimana? Jadi kayak nyoba sesuatu yang baru aja deh. Sesuatu yang baru maksudnya gimana? Iya, kata-kata lu tuh selalu ambigu gitu enggak sih? Iya kan? Iya, kayak nerima challenge dari kayak content creator gitu. Aha. Ya, kan jadi melatih percaya diri juga. Iya enggak? Iya enggak sih? Iya, ya. By the way, namanya siapa? Salsa Bulah. Loh, gua namanya Munte. Munte. Hai. By the way, ini kelamaan loh. Wah. Oh, banget ya. Bagi. Yeah. Tadi namanya siapa lupa? Salsa Bulah. Baik, Salsa. Gimana rasanya dapat challenge dari Roni dan dari kita? Boleh tau lah rasanya gimana? Rasanya kaget sih, tiba-tiba kok ada yang ketok-ketok kan. Gue pikir hantu nih, mana lagi hujan. Terus? Abis itu pas kenal Roni, asik sih ternyata dia orangnya. Pasti sih. Guys, sekian untuk episode hari ini. Jadi, penasaran gak sih kosan siapa yang bakal kita gerbek lagi? Gerbek? Kosan lo? Kosan gue? Kosan kalian? Gak mungkin dong. Pasti dong. Oke, pokoknya pantengin terus Tok Del. See you. Bye. Thank you. See you next time. Kok lama? Okay, bye.